yang cute. Hai teman-teman, ayo kita jalan-jalan lagi ke Singapura. Pada video kali ini, Viola dan Kinso mau ngajak teman-teman nih jalan-jalan ke Universal Studios Singapura. Udah gak sabar banget nih, kita mau main ke USS. Kira-kira di sana ada wahana apa aja ya? Untuk menuju ke sana, kita akan memakai jalur warna ungu dan kita akan berhenti di VivoCity Mall. Ketika sampai di VivoCity, kita menuju ke lantai 3 karena kita akan naik Sentosa Express. Banyak cara menuju ke Sentosa Island. Kita bisa jalan, kita bisa naik Sentosa Express, dan juga kita bisa naik gondola. Kali ini kita naik Sentosa Express dulu ya, supaya bisa lebih cepat sampai ke USS. Tuh lihat teman-teman, di Sentosa Express kita bisa melihat pemandangan yang indah. Sebenarnya di Pulau Sentosa ini nggak cuma USS aja ya, tapi juga ada Sea Aquarium, Pantai Palawan, dan banyak sekali atraksi yang sangat bagus. Kalian wajib kalau ke Singapura harus ke Pulau Sentosa ini. Begitu turun dari Sentosa Express, kita akan turun ke bawah dan kemudian kita sudah sampai deh. Kita mau ke USS. 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 Sebelum masuk ke USS, kita mau lihat toko Lego dulu nih teman-teman. Wow, bagus banget toko Legonya. Ada Merlion Park dan juga ada Dino-nya. Dan kayaknya belum resmi nih kalau kita main ke sini belum foto di bola dunia ini. So, let's go, kita foto dulu. Kita mau lihat Minion. Kenzo. Kita mau lihat Minion. Jangan. Udah sampai di USS nih teman-teman. Untuk tiketnya kita sudah beli dari Indonesia ya. Di bagian depan USS ini atau bisa kita sebut zona Hollywood, isinya adalah pertokoan oleh-oleh. Nanti kita pulangnya akan lewat sini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung lurus aja ke dalam untuk menikmati wahana-wahana. Iya. Ada juga meet and greet bersama tokoh-tokoh film kartun. Kalau kali ini temanya ada Sesame Street ya. Sekarang ayo kita jalan-jalan. Kita mau menuju ke Skyview City. Di sana ada wahana yang terkenal banget yaitu Transformer. Terakhir kita ke USS adalah waktu Fiona umur 2 tahun. Jadi belum bisa nih naik wahana Transformer. Transformer ini adalah salah satu wahana yang wajib kalian coba kalau kalian main ke USS. Kita mau naik apa nih? Transformer. Transformer. Nanti kita naik kereta ada Dino-nya. Enggak ada Dino-nya ini. Di wahana Transformer ini kita akan melihat Optimus Prime, Bumblebee melawan penjahat-penjahatnya. Kira-kira seru banget gak ya teman-teman? Dan lagi Transformer ini adalah wahana favorit. Jadi sudah pasti antriannya panjang ya. Kalau kalian gak mau ngantri, kalian bisa beli tiket ekspresnya. Di sini juga dibagikan kacamata 3D. Wow, kayaknya makin seru nih teman-teman. Watch out! Oh, it's Ravage! He's after the Allspark! Oh. Mission to go! Come on, let's get out of this city! Udah selesai nih teman-teman wahana Transformernya, kita langsung menuju ke pintu keluar. Begitu kita keluar, kita langsung sampai ke toko oleh-oleh.
Wow, di sini banyak banget perintilan-perintilan transformer yang bikin kita pengen beli semuanya nih. Mulai dari magnet, gantungan kunci, sampai baju. Kalau kalian suka yang mana, komen ya. Apa? Cukup nggak ya? Buat yang ngefans banget sama Transformer, kalian juga bisa berfoto dengan Transformernya loh. Tapi fotonya berbayar ya teman-teman. Dan buat kalian yang suka banget tantangan, kalian bisa coba roller coaster di sini. Wow, pasti seru banget. Tapi kalau Vio dan Kenzo belum berani coba ya. Jadi naik kereta, keretanya kok goyang-goyang ya? Iya, naik Transformer tadi. Karena di sini outdoor dan cuacanya cukup panas, maka kami sarankan untuk pakai pakaian yang nyaman, bawa baju ganti, dan juga kalau kalian merasa haus dan lapar, di sini banyak sekali stand-stand makanan. Kita lagi di zona Mesir nih teman-teman. Di sini ada wahana Revenge of Mummy dan Indiana Jones. Tapi kita belum coba dua-duanya ya teman-teman. Kita mau lihat tempat dino. Suara apa itu? Dino. Wahana Jurassic World ini emang yang paling ditunggu-tunggu sama Kenzo. Di sini kita mau makan siang. Kita mau coba wahananya juga, tapi tingginya Kenzo masih belum cukup. Jadi kita makan siang dulu ya teman-teman. Harga makanan di sini sekitar 6-7 dolar ya. Setelah selesai makan siang, kita melanjutkan perjalanan. Kita mau menuju ke Istana Far Far Away. Di sana kita bisa melihat Shrek dan Fiona. Bukan Fiona yang ini ya teman-teman, tapi sepasang ogre yang baik hati yang memimpin kerajaan Far Far Away. Nah itu Shrek dan Fiona-nya, tapi sayang sesi meet and greet-nya udah selesai. Akhirnya kita ikut meet and greet selanjutnya, yaitu ketemu Gingy dan The Muffin Man. Setelah meet and greet sama Gingy, kita masuk ke toko souvenirnya. Di sini ada berbagai macam souvenir. Yang paling keren sih dari How to Train Your Dragon ada Toothless-nya. Tunjukin mama. Di sini toko mainannya unik-unik teman-teman. Kalau buat pecinta Toothless pasti seneng banget ke sini. Banyak banget ornamen Toothless-nya. Untuk kenang-kenangan, Fio dan Kenzo beli kacamata Toothless dan juga Light Fury. Kenzo suka sekali sama Dragon loh. Bagus nggak kacamataku teman-teman? Di kerajaan Far Far Away ini ada pertunjukan Shrek 4 dimensi dan juga Puss in Boots. Tapi sayang banget banyak renovasi, jadi Puss in Boots-nya kita nggak bisa naik dan juga Shrek-nya kita kehabisan waktu. Jadi lain kali kita pasti akan balik ke sini untuk coba banyak wahananya. Oh ya teman-teman, di sini juga lagi dibangun Minion World loh. Dan semoga cepat dibuka ya, biar Fio dan Kenzo bisa main ke sini. Sekarang ayo kita main ke tempat oleh-oleh Minion yuk. Di sini banyak banget ornamen Minion yang lucu-lucu loh. Mulai dari magnet, gantungan kunci, botol minum, sampai juga baju. Boneka Minion di sini lucu-lucu loh teman-teman. Ini boneka Minion kostum 12 Sio di film terbarunya. Kalian sudah pernah nonton belum?
papa, Vio dan Kenzo itu sangat suka sama Minion karena lucu banget teman-teman. Makanya mereka bertiga betah banget nih di toko souvenir ini. Dapat apa tuh? Panas. Di bagian depan ini juga ada toko souvenir yang lengkap banget, yaitu Universal Studio Singapura. Masing-masing tokoh ada ya teman-teman, dan juga tiket ekspres bisa dibeli di sini. Mau foto ya? Mau dong. Selain Dino, Kenzo juga suka sama Mario. Wow, nih Kenzo lagi foto sama mobilnya Mario. Kalian juga pengen gak foto di sini? Komen ya. Kalau kalian datang ke Universal Studio, datanglah sepagi mungkin agar kalian memiliki lebih banyak waktu untuk mencoba banyak wahana seru di sini, seperti Dino World, Transformer, dan juga Far Far Away. Sekian dulu video jalan-jalan ke USS kali ini ya teman-teman. Meskipun hanya bisa mencoba wahana Transformer, tapi kita sekeluarga happy kok. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita jalan-jalan ke CI Aquarium. Bye, Vio.